Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير ولا تعسير وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan AJK, Sarawak Nurul Ihsan dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ini perbincangan mengenai tafsir. Saya bawa pada malam ini bermula daripada Suratul Anbiya. Suratul Anbiya ayat yang ke-78 sehingga ayat ke-82. Suratul Anbiya ayat ke-78 sehingga ke-82 daripada juzuk yang ke-17 menceritakan dan mengenai kebijaksanaan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Nabi Daud adalah ayah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Kita lihat pada ayat ke-78. Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin. Kamu ingatlah wahai Muhammad kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, ketika mana mereka berdua menjatuhkan satu hukuman mengenai isu kebun ataupun tanaman, ketika mana kambing memasuki kebun tersebut dan membuat kerosakan pada waktu malam. Wa kunna li hukmihim shahidin, kami ini menjadi saksi terhadap hukuman yang mereka jatuhkan, iaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, terhadap dua insan, dua manusia yang datang berjumpa dengan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Kemudian fafahamnaha Sulaiman, pada ayat ke-79 Allah Taala menyatakan kami memberi faham, memberi kefahaman kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam dalam menjatuhkan hukuman. Dalam memberi hukuman memerlukan kebijaksanaan ataupun hikmah ataupun keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Tak kira kita sebagai bos, kita sebagai guru, kita sebagai majikan, maka perlu bijak dan juga perlu adil dalam menjatuhkan sesuatu hukuman. Wa kullan atayna hukman wa ilma, kami berikan setiap orang, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, Allah Ta'ala menyatakan kami beri kepadanya, kepada mereka berdua kami beri hukuman, hukum dan juga ilmu, hikmah dan juga ilmu. Wasakharna ma'a Dawud al-jibal, kami tundukkan bukit bukau, gunung ganang bersama dengan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Bukit bukau bertasbih bersama dengan Nabi Daud, burung juga bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Fahal antum syakirun, tidakkah kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dalam ayat yang kita sedang bincangkan, ayat ke-78 sehingga ke ayat ke-82 ini, di antara munasabah ataupun apa kesinambungan ayat yang kita sedang bincangkan, ayat ke-78 sehingga ke-82, kisah ini adalah seperti kisah sebelum daripada ayat 78 ini, iaitu menceritakan kisah Nabi-Nabi. Dan dalam ayat ini menceritakan tentang ni'mat, dihitung ni'mat yang besar ke atas Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 78,
79 ini Allah Ta'ala sebut perkara yang pertama sekali adalah ni'mat yang dikongsi di antara ayah dan juga anak, iaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Apa yang ni'mat yang mereka dua-dua dapat, iaitu ni'mat ilmu dan juga ni'mat kefahaman. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wa kullan ataina hukman wa ilma pada ayat ke-79, wa kullan ataina hukman wa ilma, kami berikan setiap nabi, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, ilmu dan juga kebijaksanaan. Ramai orang ada ilmu kerana dengan ilmu ni mudah kita dapati hanya di hujung jari kita. Tafsir yang saya bacakan pada malam ni, tuan-tuan boleh tengok Google, mungkin Ustaz hurai salah. Kadang-kadang audien yang mendengar lebih bijak daripada orang yang bercakap, lebih berilmu daripada orang yang bercakap. Cuma ilmu saja tidak cukup, tapi di sana memerlukan kefahaman dan juga kebijaksanaan. Bukan semua orang yang mempunyai ilmu pandai mengolah, mengaplikasikan ilmu yang dia ada ataupun faham dengan sebaiknya. Dia faham, dia tahu ilmu tersebut, tapi dia tak faham bagaimana cara nak aplikasikan ilmu tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menyatakan tentang ketinggian ilmu. Perkara yang pertama sekali, ni'mat yang Allah Taala sebutkan mengenai kisah Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud ini, ni'mat yang pertama sebelum diceritakan ni'mat-ni'mat yang lain kepada dua Nabi ini, Allah Ta'ala cerita ni'mat yang pertama adalah ni'mat ilmu. Kerana ketinggian ilmu itu sendiri. Kerana manusia banyak harta, kaya, pandai, tapi tak ada ilmu. Dia pandai tapi tak menuntut ilmu. Dia tak tahu nak gunakan, nak aplikasikan ilmu dengan cara yang betul. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan antara yang terpenting dalam kehidupan kita, kita nak dunia pun perlu ilmu, kita nak akhirat pun perlu ilmu. Selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara khusus setiap nabi tadi, sama ada Nabi Sulaiman ataupun Nabi Daud. Perkara yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut selepas satu ni'mat yang dikongsi bersama, iaitu ni'mat yang tertinggi, iaitu ilmu dan kefahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada dua Nabi ini, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihimussalatu wassalam. Selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kelebihan yang tersendiri ada pada setiap Nabi ini. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan ni'mat hanya kepada Nabi Daud, iaitu taskhirul jibal. Allah Ta'ala tundukkan gunung-ganang, bukit bukau ini, bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Allah Ta'ala tundukkan burung-burung juga turut serta bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Yang ketiga yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah Nabi Daud ini boleh melembutkan besi. Dia boleh buat baju besi, tak perlu guna mesin, tak perlu guna apa, guna tangan dia boleh buat. Kerana besi yang begitu keras, dia boleh lembutkan dengan tangan dia. Ini kelebihan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Sulaiman, ada ni'mat yang khusus yang Allah Ta'ala berikan hanya kepadanya. Ni'mat yang pertama adalah ni'mat menundukkan angin. Angin ini bergerak mengikut arahan Nabi Sulaiman di mana yang Nabi Sulaiman nak pergi. Dan yang keduanya adalah Allah Ta'ala tundukkan syaitan-syaitan ataupun jin-jin untuk bekerja di bawah Nabi Sulaiman. Jin-jin ataupun syaitan, mereka ada pembahagian dua. Satu, mereka bekerja selam dalam laut untuk Nabi Sulaiman, mencari apa? Mencari lu'lu' wal marjan, permata-permata. Mereka selam dalam laut yang cukup dalam untuk mencari permata, bekerja di bawah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Begitu juga jin dan juga syaitan ini
ada di kalangan mereka yang bekerja bawah Nabi Sulaiman, tapi bukan bahagian laut tetapi bahagian daratan, iaitu untuk membina bangunan ataupun istana ataupun bina periuk ataupun pinggan yang besar yang perlukan kepada kekuatan pada ketika itu. Kerana zaman itu tak ada mesin, hanya menggunakan kekuatan manusia. Jadi jin dan juga syaitan antara yang menjadi pekerja kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala sebut kisah Nabi, hukuman yang Nabi Sulaiman berikan, Nabi Daud berikan. Tuan-tuan lihat kisah mengenai apa? Hukum di antara pesawah dan juga pengembala. Kemudian barulah Allah Ta'ala sebut ni'mat. Allah Ta'ala sebut kisah dulu, hukum terhadap kisah tersebut. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala susuli dengan ni'mat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi mussalatu wassalam. Kisah hukum seperti mana yang disebut oleh kebanyakan di kalangan ulama-ulama tafsir al-mufassirin, dan juga disebut oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, iaitu pengembala kambing, dia gembala kambing dia di mana? Di tanah pesawah ataupun peladang pada waktu malam. Kemudian mereka berdua, pesawah dan juga pengembala kambing ini, berjumpa dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk diadili siapa yang bersalah. Sebab pengembala kambing ni dia gembala siang aja, malam dia tak gembala. Bila tak mengembala, kambing tu lari masuk sawah orang lain, masuk bendang orang lain, dan dia merosakkan tanaman orang lain pada waktu malam. Jadi siapa yang bersalah dan apa hukuman dia? Mereka berdua jumpa dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka pada ketika itu Nabi Daud memutuskan kepada tuan punya sawah tadi, ladang, dia kata apa? Dia kata kambing milik pengembala tadi adalah milik kamu. Kambing yang milik pengembala adalah milik kamu kerana menggantikan sawah ataupun ladang kamu yang telah dirosakkan oleh binatang pengembala tadi. Kemudian mereka macam tak berpuas hati terhadap hukuman ini yang dijatuhkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Mereka berdua, pengembala dan juga pesawah tadi, datang pula berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, anak kepada Nabi Daud. Dan pada ketika itu Nabi Sulaiman ni masih kanak-kanak, iaitu berusia 11 tahun. Walaupun 11 tahun, yang saya bagi tahu tadi, kefahaman ilmu ini hanya milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nabi Sulaiman putuskan keputusan setelah mana mendengar perbicaraan antara pengembala dan juga pesawah tadi. Sekarang Nabi Sulaiman nak menjatuhkan hukuman selain daripada hukuman yang diberikan oleh ayah Nabi Daud. Hukuman yang lebih nampak kebijaksanaan dan juga keadilan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita tak menyatakan keputusan Nabi Sulaiman ini tepat dan keputusan Nabi Daud itu salah. Tidak benar. Dua-dua keputusan betul. Sebab setiap hakim ini dia ada ijtihad dia. Macam tuan-tuan lah, bila mana ada satu kes perbicaraan, seorang suami menyatakan kepada isteri dia, aku ceraikan kamu dengan sebanyak bintang yang ada di langit, ataupun aku ceraikan kamu sebanyak pasir yang ada di lautan, aku ceraikan kamu dengan talak 3, talak 10. Dia punya marah terhadap isteri dia. Tapi bila pergi kepada hakim, ada hakim yang kata ni jatuh talak 1, ada hakim kata jatuh talak 3.
adakah keputusan hakim yang menyatakan jatuh talak satu itu betul, jatuh talak tiga itu salah? Sebab keputusan hakim adalah keputusan yang tak boleh di tak boleh diubah. Keputusan hakim adalah keputusan yang tak boleh diubah. Jadi bila mana hakim nyatakan keputusan dia adalah A, maka A. Hakim di tempat lain atau di negeri yang lain menyatakan B, betul juga. Sebab itu adalah ijtihad. Bila ijtihad hakim, hakim autoriti dia lebih sikit. Dia boleh gunakan empat mazhab ataupun mana-mana maslahat pendapat yang dia rasakan boleh digunapakai sesuai pada untuk orang yang sedang dibicarakan itu, dia boleh guna walaupun bertentangan dengan mazhab kita sendiri. Sebab hakim dia ada dia ada autoriti dia. Jadi bila dibawa kes seseorang ceraikan isteri dia talak tiga satu lafaz, hakim kata selepas mendengar perbicaraan kedua belah pihak jatuh talak satu. Hakim yang lain jatuh talak tiga, dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma hakim lebih mengetahui lah setelah mendengar kedua-dua perbicaraan daripada pihak suami isteri, dan keputusan yang hakim berikan itu adalah keputusan yang yang terbaik lah untuk kedua-dua pasangan tersebut. Sama juga kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini. Kita tak kata kisah Nabi keputusan Nabi Sulaiman ini betul dan Nabi Daud itu salah. Dua-dua betul. Cuma Nabi Sulaiman ini Allah Ta'ala beri kefahaman kepada dia cara aplikasikan mengenai sesuatu masalah, bagaimana cara penyelesaian dan juga bagaimana hukuman yang perlu dijatuhkan. Nabi Sulaiman menyatakan serahkan kambing. Nabi Sulaiman kata kepada penggembala, kambing ini kamu serahkan kepada kepada siapa? Kepada pesawah tadi, kepada peladang tadi. Sebab apa nak serahkan? Supaya peladang tadi dapat ambil manfaat, dapat susu kambing, dapatlah dapat kalau dia, kalau kambing tadi beranak dapat anak kambing, kalau bulu, kambing biri-biri dia boleh cukup bulu tu boleh jual dapat untung. Tak salah saya dulu di Perth zoo yang saya pergi, dia menyatakan bulu kambing ni harga dia lebih kurang $40, tak salah saya $40 harga bulu kambing biri-biri. Dia cukur kemudian dia kata jual satu kambing adalah $40, lebih kurang $40-$80, saya dah lupa $40 saya rasa. Okey, Nabi Sulaiman jatuhkan hukuman untuk pengembala kambing. Kambing kamu ni kamu berikan kepada peladang tadi, peladang tadi dapat manfaat susu dia, bulu dia, apa yang dia nak guna dia boleh buat. Dan dalam masa yang sama Nabi Sulaiman jatuhkan hukuman juga kepada peladang tadi, iaitu peladang tadi kena serahkan ladang dia kepada pengembala tadi. Untuk apa? Supaya dia tanam balik apa yang rosak, pokok mana yang perlu ditanam, perlu dituai, semua dia perlu buat. Sampailah kembali elok, jadi elok balik. Selepas elok balik baru tukar. Maknanya lepas, selepas mana orang tadi dah bercucuk tanam semua, pengembala tadi dah elok, jadi dia ambil balik kambing dia dan sawah tadi dia serahkan balik kepada tuan punya, tuan punya sawah. Ini hukum adalah dengan ijtihad, ijtihad Nabi Sulaiman. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam terhadap kebijaksanaannya dalam menjatuhkan sesuatu hukuman. Sebab itu berapa ramai orang yang bijak tapi tak bijak dalam mengaplikasikan sesuatu masalah. Pengerusi masjid, pengerusi surau, walaupun dia bekas chairman, dia bekas bos satu ketika dahulu, tapi bagaimana dia nak aplikasikan jemaah surau, bukan sekadar suka dengan dia, bagaimana jemaah surau dapat dapat diimarahkan sesebuah surau ataupun masjid dengan cara yang terbaik. Digunakan kebijaksanaan dia. Kalau terlampau tegas, orang akan lari. Pengerusi tegas sangat, lari. Budak bising sikit dia halau. Terlampau tegas.
Kalau tak tegas, orang akan tidur dalam masjid, kemudian akan buat kotor, pasir, banyak sampah, masjid tidak surau, masjid tidak bersih. Jadi bagaimana kesinambungan yang diperlukan bagi seseorang bos, pengerusi ataupun bos majikan ni, dia nak handle. Jelah macam kita seorang bos, dia akan jumpa fa'il, perbuatan pekerja-pekerja dia macam-macam. Ada jenis datang lambat, tak pernah datang awal. Ada jenis kerja main-main, tak serius kerja. Ada yang ada masalah di rumah, datang ke office bawa masalah tersebut. Jadi semua ini bagaimana cara nak handle. Kalau dia gunakan ketegasan, mungkin orang akan benci dengan dia. Kalau dia terlampau lembut, kerja tak akan berjalan dengan baik. Bagaimana diperlukan, perlukan kebijaksanaan. Hukum mengenai pesawah dan juga peladang ini dalam syariat kita lah. Tadi cerita tentang kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, kambing masuk satu sawah ataupun ladang, rosak habis tanaman dalam tu. Sekarang cerita tentang kisah syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Pandangan Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia kata wajib doman, wajib ganti rugi. Kalau kambing kita yang masuk ke tanah orang lain pada waktu malam buat kerosakan, siapa yang kena ganti? Wajib kena ganti kerosakan tersebut. Kerana pada waktu malam, pada waktu malam kita jaga, pada waktu malam ini id al-mu'tad babtud dawab lailan. Dijaga, kebiasaannya dijaga binatang ni pada waktu malam, kebiasaannya. Bukan waktu malam kita biar kan, siang kita boleh biar, malam kita kena jaga. Seperti itulah Nabi SAW memutuskan apabila unta barak, unta barak memasuki satu kebun dan merosakkan kebun tersebut. Apa jawapan Nabi? Nabi kata ala ahlil amwal hifzuha bin nahar. Ke atas tuan punya kebun ni, dia kena jaga pada waktu siang. Dia jaga kebun dia, sawah dia waktu siang. Wa ala ahlil masyiah, adapun tuan pengembala, pengembala binatang, dia jaga pada waktu malam. Dan itu jawapan Nabi kepada unta barak yang memasuki kebun orang lain pada waktu malam. Orang tanya kepada dia, kepada Nabi, macam mana ni? Maka Nabi kata ala ahlil amwal hifzuha bin nahar. Untuk orang yang ada sawah, kebun, dia jaga waktu siang aja. Waktu malam dia biarlah, takkan dia nak upah orang lain tunggu kat kebun sawah dia. Manakala pengembala ni, waktu siang dia lepaskan, malam tu dia kena jaga. Dia berbeza. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dia menyatakan tak ada dhaman, tak ada ganti rugi apa-apa. Illa an yakuna ma'ha hafizun harisun. Melainkan sekiranya bersamanya ada security lah. Kerana Nabi SAW menyatakan juruhul ajma' jubar. Kita panggil harta yang dibinasakan, itu harta yang tak perlu diganti rugi. Ma tatlufu al-bahimah, iaitu apa-apa yang dirosakkan oleh haiwan, maka itu dianggap sebagai hadar. Hadar ni makna tak perlu ganti rugi. Tak perlu ganti rugi padanya. Kalau manusia buat rosak, kena ganti rugi lah. Tapi kalau haiwan, haiwan tak perlu ganti rugi. Juruhul ajma' jubar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada Nabi Sulaiman tentang masalah hikmah, fatwa yang betul, yang rajih. Maka pandangan Nabi Sulaiman itu aswab. Aswab ini yang lebih tepat. Tapi kita tak kata pandangan Nabi Daud salah. Pandangan dia betul, tapi pandangan yang aqrab ila sawab, yang lebih tepat, yang lebih betul dan lebih tepat. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kullan, setiap daripada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini Allah Taala berikan an-nubuwah, kenabian, dan wa husnul fasli, bijak dalam menjatuhkan hukuman, bijak dalam
menyelesaikan pertelingkahan. Dan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ilmu, knowledge, kefahaman, dan juga panca indera yang sempurna, dapat mendengar, dapat melihat setiap urusan, dapat melihat dengan baik, mendengar dengan baik. Mimma yadullu ala iqraril hakamain fil jumlah wa ala anna khata'il mujtahid la yuqdah fih, iaitu kesalahan mujtahid, orang yang berijtihad, kalau tersalah tidak dianggap aib, tidaklah dianggap satu perkara yang besar sebab dia berijtihad. Kalau salah, salahlah. Contoh, orang ni tak bersalah disebabkan dia tak pandai berhujah dan dia tak ada duit untuk lantik lawyer bersama dengan dia. Yang seorang lagi tu dia memang bersalah, tapi dia nak tegakkan salah dia sampai dia nampak seperti tak bersalah. Tapi dia upah lawyer yang mahal, yang pandai bercakap, yang pandai berhujah. Last sekali, hakim putuskan mengikut perbicaraan yang hakim dengar. Hakim dengar hujah orang A, hujah orang B. Dan sekiranya hujah orang A ni kuat, maka hakim kata hujah orang A ni menang, walaupun dia seorang pesalah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan apa yang Allah Taala berikan kepada Nabi Sulaiman pada waktu kecil lagi dah pandai solving problem untuk menyelesaikan masalah. Dua hakim di atas satu hukum, dua hakim ke atas hukum yang satu, itu tidak berlaku dan tidak boleh berlakulah. Sebab kefahaman manusia dan lain. Tuan-tuan berikan satu fakta dan cuba orang A huraikan fakta tersebut, dia akan hurai cara kefahaman dia, orang B hurai cara kefahaman dia. Begitu juga hakim, bila masalah yang sama dibawa datang kepada dua orang hakim, dua orang hakim, masalah yang sama tapi bicara pada waktu yang lain, hakim A, hakim B, jawapan tetap lain. Dia tak boleh sama sebab hakim akan lihat dari segi hujah perbicaraan kuat tak kuat orang A, orang B, walaupun masalah yang sama, keputusan akan berlainan. Antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah wasakharna ma'ada wal jibal yusabbihna wat tayr. Allah Taala tundukkan kepada Nabi Daud bukit bukau bertasbih, burung bertasbih bersama Nabi Daud. Sebab apa Allah Taala sebutkan bukit bukau dulu baru burung? Untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkataan dalam Quran kalau dibawa datang satu kalimah dan dikemudiankan satu kalimah, pasti ada sebab. Dalam ayat ini yang kita sedang bincangkan, ayat ke-79 ini, Allah Ta'ala menyatakan, kami tundukkan bukit bukau dan burung. Sebab apa disebutkan bukit bukau tu? Baru sebut burung. Kerana bukit bukau ini adalah perkara yang ajaib. Sebab dia benda objek, dia tak boleh berbicara. Berbeza dengan burung, burung memang ada bunyi, bukit dia tak ada bunyi. Itu beza dia. Jadi Allah Ta'ala akan letak yang lebih pelik di hadapan dan yang kurang pelik diletakkan di belakang. Sebab burung ni, kalau burung kakak tua, dia boleh ulang balik apa yang kita cakap, walaupun dia tak faham apa yang dia cakap, tapi dia boleh ulang balik. Allah Ta'ala meletakkan bukit bukau bertasbih kerana bukit bukau ini dia bukan benda yang boleh berbunyi seperti burung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam ayat yang 79 ini, bukit bukau, burung berhenti dan bertasbih bersama Nabi Daud. Kerana apa? Kerana betapa indahnya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Mana suara dia? Suara merdu, sedap.
seseorang ini bila mana suaranya baik, sedap, dia tak belajar taranum ke, dia tak belajar apa, memang jenis suara sedap. Ada orang suara biasa, tapi disebabkan dia belajar, dia asah suara dia, bakat dia, sampai dia jadi suara dia sedap. Nah, ada orang semula jadi sedap, dia tak payah usaha apa-apa, dia baca tu dah sedap lah. Nabi Daud, Allah Ta'ala berikan satu kurniaan kepada dia, bila dia membaca kitab Zabur, ya, burung-burung akan berhenti, akan turut serta bersama dengan Nabi Daud bertasbih, membaca sekali dengan Nabi Daud. Ini menunjukkan fayakunu dhalika aktsara ta'siran fi masya'irihi wa awatifih, bagaimana burung sendiri pun memberi kesan dalam diri dia terdengar bacaan daripada kitab Zabur yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sebab itu Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sifatkan suara Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mana Nabi dengar pembacaan Abu Musa al-Asy'ari, dia baca Quran, Nabi kata apa? Mengikut riwayat daripada Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya diberikan kepada aku mizmar, satu seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, iaitu suara Abu Musa al-Asy'ari ni seperti seruling, dia sedap suara dia. Nabi kata telah diberikan kepada aku, iaitu Nabi Musa, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, iaitu satu suara yang sedap, seperti mana diberi kepada keluarga Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sebenarnya setiap benda yang ada di dunia ni mereka akan bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada sesuatu pun yang ada di kehidupan dunia yang hidup, mereka semua bertasbih, cuma kamu tak faham tasbih mereka. Quran kata, daun-daun, pokok-pokok, bukit-bukau, semua mereka ini sedang bertasbih kepada Allah. Haiwan-haiwan, mereka bertasbih, cuma kita tak faham. Kita tak faham. Kita dengan dunia kita lah, manusia ada kita panggil ada apa? Ada alam dia. Manusia ada alam dia. Ikan ada alam dia. Haiwan ada alam dia. Tumbuh-tumbuhan dia ada alam dia. Kita tak dapat tahu apa bahasa daripada haiwan, apa bahasa daripada tumbuh-tumbuhan, kita tak tahu. Ayat yang berikutnya ke-80 ke-81, wa'allamna husan'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Allah Ta'ala kata, kami ajar kepada kamu wahai Daud alaihi salatu wassalam, san'ata labusin lakum, buat baju besi, lituhsinakum, untuk menepis peluru terkena pada tubuh badan kamu ketika dalam peperangan. Fahal antum syakirun, tidakkah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Daud cara pembuatan baju besi dalam peperangan. Wa alanna lahul hadid. Dalam surah Saba, Quran kata, kami lembutkan besi untuk Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Dia tak perlu api, tak perlu mesin, tak perlu apa-apa, tak. Nabi memang tangan Nabi Daud boleh lembutkan besi. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan sebagai dalalah petunjuk manusia pertama yang membuat baju besi adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian manusia mengetahui daripada Nabi Daud, maka turunlah generasi demi generasi sehingga sekarang ini manusia pandai dan tahu cara membuat baju besi adalah kerana ayah kita iaitu Nabi Daud alaihi salatu wasallam yang mengajar kepada generasi selepas dia.
nikmat kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, seperti mana disebut oleh Qatadah. Qatadah, imam ulama tafsir menyatakan, warasallahu ta'ala Sulaiman, Allah Ta'ala mewariskan kerajaan Nabi Daud ini kepada Nabi Sulaiman, iaitu Allah Ta'ala wariskan dia mendapat menjadi raja dan juga dia mendapat pangkat kenabian. Dan ditambah lagi dua, iaitu Allah Ta'ala tundukkan angin untuk dia dan juga tundukkan syaitan jin kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi semua nabi-nabi, kalau kita lihat, tidak ada seorang pun nabi dalam hadis sebut, tak ada seorang pun nabi diutuskan menjadi nabi. Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'il ghanam. Tidak ada seorang pun nabi akan diutuskan melainkan mereka akan mengembala kambing. Maksudnya, nabi-nabi mereka sebelum dilantik menjadi nabi, mereka kena ambil apa kita panggil intern dulu, menjadi pengembala kambing. Bila mana mereka menjadi pengembala kambing, mereka akan pandai. Pandai apa? Pandai menguruskan hal ehwal manusia. Kerana perangai kambing manusia ni ada persamaan dia juga. Degil. Manusia pun degil, kambing pun degil. Tuan-tuan lihat sendiri, kat satu rombongan lembu pulang ke kandang dia, dia akan ikut jalan pulang terus. Dia tak ada nak ke kiri, tak ada nak ke kanan, tak ada nak melencong ke sana, nak melencong ke sini. Kambing dalam banyak-banyak tu ada 2-3 ekor yang melencong pergi sana. Kemudian ada yang melencong pergi sini. Dia tak dia perangai lebih kurang manusia lah. Kita kata motor sediakan tempat parking dia, dia tak nak parking tempat motor, dia parking tempat lain. Kereta ada tempat parking dia, tak nak parking, dia parking kat luar. Dia tak nak parking di tempat yang disediakan. Ada satu surau saya pergi, tempat motor ada parking, tapi AJK yang mulakan dulu, jemaah semua ikut. Dia parking kat mana? Dekat pintu masuk. Pintu masuk besar lah. Tapi bila mana AJK yang mulakan, dia parking motor betul-betul depan pintu. Bila parking depan pintu, mana turun motor, buka slipper, dia naik tangga terus. Jadi satu AJK buat, beberapa AJK ikut, last kali jemaah pun ikut. Last kali orang nak masuk pun payah, nak masuk surau. Sebab apa? Sebab parking motor situ, betul-betul depan dia parking. Depan. Sebenarnya bila kita mudahkan urusan, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Jadi kita tempat dah ada, kita tak perlu ganggu laluan manusia. Orang nak masuk masjid, surau, mudahkan. Sama juga tuan-tuan nak beli burger, tuan-tuan nak beli apa dekat depan-depan ni, jangan halang laluan. Ada tempat parking di mana? Jauh sikit, parking jauh. Tak perlulah. Oh, betul-betul depan kedai burger. Orang selisih jalan, kereta belah sini, biji sini, terpaksa berhenti. Sebab apa? Tuan-tuan punya pasal nak beli burger, untuk order tempah burger. Walaupun 2-3 minit, tapi 2-3 minit jangan sangka tak ada 5-6 biji kereta yang akan lalu. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrih. Ini pada ayat yang keberapa? Kita lihat tadi pada ayat yang ke 'alimin. Bagi Nabi Sulaiman ini Allah Ta'ala berikan dia angin. Angin ni ada angin asifah. Angin asifah ni angin yang keras, yang kencang sikit. Tajri, akan bertiup mengikut arahan Nabi Sulaiman. Ilal ardi allati barakna fiha, ke bumi yang diberkati padanya. Mana dibawa Nabi Sulaiman ke bumi diberkati, itu bumi Syam. Bumi Syam termasuk Palestin lah. Palestin pun Syam juga. Sebab tu berperang sampai ke sekarang, sebab orang tahu tentang harga tanah tersebut.
Wa kunna bi kulli syai'in alimin. Kami alimin, mengetahui setiap sesuatu. Ayat ke-82, wa minasyayatin, di kalangan syaitan-syaitan, man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Mereka selam dalam lautan, mereka melakukan amalan selain daripada itu, melakukan pekerjaan selain daripada itu, kerja buruk untuk Nabi Sulaiman. Wa kunna lahum hafizin, kami menjaga Nabi Sulaiman daripada kejahatan jin dan juga syaitan. Itu antara ayat 78 sehingga 82, kisah Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Pada ayat ke-81 yang kita sebutkan tadi, ayat 81, Allah Ta'ala tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang kencang. Sebab angin ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, angin ni mengumpulkan dua perkara. Satu, angin ini dia bertiup, kita panggil bertiup ringan, makna bukan kencang. Jadi bila bertiup itu slow je, dia akan memberi satu nikmat, satu kesejukan, rasa selesa. Wa asifatan fi amaliha, dan juga angin ini ada ketikanya dia boleh kencang, kuat. Maksudnya bila mana angin itu untuk Nabi Sulaiman, dia akan lembut. Tapi bila mana untuk perjalanan Nabi Sulaiman, dia akan jadi kencang, laju. Sebab itu perjalanan Nabi Sulaiman, Quran kata apa? Wa li Sulaiman ar-riha ghuduhuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan tentera Nabi Sulaiman, perjalanan dia, perjalanan manusia biasa satu bulan, Nabi Sulaiman hanya sepagi. Perjalanan pulang sebulan, Nabi Sulaiman hanya sepetang. Jadi pergi dan balik, orang lain pergi balik selama dua bulan, Nabi Sulaiman pergi balik hanya sepagi dan sepetang. Sebab menggunakan bantuan angin yang Allah Ta'ala tundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, saya simpulkan perbincangan yang panjang daripada awal ayat 78 sehingga 82, iaitu kebijaksanaan kita dalam menguruskan sesuatu masalah, dan kita tidak menyalahkan siapa yang betul, siapa yang salah, kerana hakim ataupun orang yang berijtihad, mereka ada sudut pandang yang berbeza. Bukan mudah untuk kita salahkan orang. Sehingga ustaz yang berada di meja kuliah ini, mungkin hari ini saya cakap A, esok ada ustaz cakap B, bertentangan dengan saya. Lusa pula cerita yang sama tapi bertentangan. Kita bukan mudah kita nak putuskan salah. Sebab mungkin daripada kitab yang berbeza, daripada situasi yang berbeza, ataupun walaupun ayat yang sama tapi dia sentuh tentang isu yang berbeza kemungkinan, ataupun asbab nuzul yang berbeza, sebab turun ayat itu sebab yang berbeza, berkemungkinan. Jadi bukan mudah untuk kita menyatakan ini pandangan tepat, ini pandangan salah, ini keputusan tepat, ini keputusan tidak tepat. Sehingga kisah yang saya bacakan tadi mengenai pesawah dan juga pengembala, sebenarnya ada satu kisah yang lain yang hampir dengan kisah yang diriwayat daripada Imam Ahmad dalam Musnad dia, dan juga Imam An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama mar'atan ma'ahuma ibnani lahuma. Ada dua orang perempuan, bersama mereka berdua ada dua anak. Dua orang perempuan ada dua anak, milik mereka berdua. Tiba-tiba datang serigala mengambil salah seorang daripada dua anak ini. Fatahakamata ila Daud. Mereka dua perempuan ini bawa kes ni kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Anak yang hidup ni anak siapa? Anak perempuan A ke perempuan B? Faqadha bihi lil kubra. Nabi Daud putuskan anak ini yang hidup ini adalah anak perempuan yang tua,
Maknanya perempuan dua tu ada perempuan tua, perempuan muda. Ini adalah anak perempuan tua, perempuan yang lebih besar usianya. Dua-dua perempuan tadi keluar dan mereka fada'ahuma Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat mereka berdua, dua orang perempuan ini. Nabi Sulaiman panggil. Nabi Sulaiman kata, hatu as-sikin ashuqquhu bainakuma. Kamu bagi kepada aku pisau, aku nak potong anak ni. Nak potong dua, di antara nak potong dua depan kamu berdua. Perempuan yang muda yang ada pada ketika itu, perempuan muda dengan tua, perempuan muda bersuara, yarhamukallah huwa ibnuha. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu wahai Sulaiman, ini adalah anaknya. Anak siapa? Anak wanita yang tua, wanita yang lebih berusia tadi. La tashukuh, jangan kamu sembelih dia, jangan kamu potong dia. Faqadha bihi lis-sughra, maka Nabi Sulaiman memutuskan anak ini adalah milik perempuan yang muda. Sebab apa? Nabi Daud kata milik perempuan tua, Nabi Sulaiman kata adalah anak ini milik perempuan yang muda. Sebab Nabi Sulaiman dia keluarkan pisau, dia nak potong, nak sembelih budak tadi. Bila nak sembelih budak tadi, siapa yang bersuara? Perempuan muda. Sebab dia sayangkan anak tu, sampai dia sanggup kata ini adalah anak perempuan tua, supaya jangan dibunuh anak tadi. Perempuan tua tak bersuara apa-apa. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, bagaimana dia melihat, oh siapa yang bersuara, maknanya dia lebih sayangkan anak, nyawa anak tadi, supaya tidak dibunuh. Maknanya itu pastilah anak dia. Dan Nabi Sulaiman putuskan, walaupun perempuan muda tadi kata itu adalah anak perempuan tua, sebab dia nak selamatkan anak perempuan, perempuan anak tadi, supaya tidak dibunuh. Menunjukkan kasih sayang dia seorang ibu terhadap seorang anak. Maka Nabi Sulaiman putuskan itu adalah anak perempuan, perempuan muda, walaupun perempuan muda tadi kata itu adalah anak perempuan tua. Inilah kebijaksanaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas sembahyang. Kita minta waktu tahajud, kita minta bukan sekadar ilmu yang bermanfaat, tetapi kita minta jauh lebih daripada itu, iaitu kebijaksanaan kita dalam kehidupan. Ada apa-apa soalan? Kita ada apa-apa, saya kira cukup sekadar itu dulu. Kisah mengenai dengan Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu.